shopping gitu ya, mau ya? Iya. Oh. Kan lama sudah enggak anu. Lama enggak shopping ya? Iya. Ya, teman-teman. Ayo siapa yang mau? Mau ngajak Mbak Dwi-nya shopping? Pengen jalan-jalan keluar katanya teman-teman ke kota. Kalau misalkan subscriber ini ada yang ngajak kawin? Ya. Ngajak nikah bukan kawin, Mbak. Kalau nikah itu kan sah. Kalau kawin kan belum tentu sah. Berarti Mbak mau kan belah duren? Ya mau. Ah, mau katanya. Kalau malam enggak ada suami tidur gimana, Pak? Sendirian. Tidur sama anak. Sama anak aja. Enggak kesepian, Pak? Ya enggak. Kenapa? Apalagi musim hujan kayak gini nih. Kalau dingin ya pakai selimut. Kalau dingin pakai selimut gitu. Betul juga, teman-teman. Kalau misalkan ada yang ngajak Mbak ke kota, Mbak mau beli apa kira-kira? Iya, beli baju. Beli baju, beli apa lagi? Beli tas. Beli tas. Waduh. Apa lagi? Beli sandal. Beli sandal. Iya. Oh, sandal jepit. Beli apa lagi? Celana dalam. Loh, memangnya enggak pernah beli celana dalam? Mau ngomong apa, Mbak? Ngomong dah. Ngomong apa ya? Gak usah malu-malu, kucing. Banyak yang ngomong. Saya yang jawab dah, Mas. Jawab apa? Saya tahu, banyak nanya. Sudah makan, Mbak? Belum. Belum makan? Belum. Kok belum makan? Kurang sore. Kurang sore. Oh, makan sore nanti ya. Iya. Mbak enggak pernah ke kota, Mbak? Enggak pernah. Enggak lama, lama sudah enggak ke kota. Masa enggak pernah sama sekali? Enggak pernah ke kota, sayang. Waktu ada suami? Pernah. Pernah. Sejak enggak ada suami enggak pernah ke kota pernah, ya? Sama sekali. Kapan-kapan saya ajak ke kota mau? Ayo. Nah, ayo katanya teman-teman. Ayo teman-teman yang mau ngajak Mbak Dwi jalan-jalan ke kota siapa? Ayo. Ini mau katanya teman-teman. Shopping gitu ya? Mau ya? Iya. Oh. Kan lama sudah enggak anu. Lama enggak shopping ya? Iya. Ya, teman-teman. Ayo siapa yang mau? Mau ngajak Mbak Dwi-nya shopping? Pengen jalan-jalan keluar katanya teman-teman ke kota. Masa di desa terus kayak gini, Mbak ya? Kapan kan sekali-kali ke kota gitu, Mbak ya? Ya, kalau ada yang ngajak. Kalau enggak ada yang ngajak, ikut. Ikut. Kalau misalkan subscriber ini ada yang ngajak kawin? Ya. Ngajak nikah bukan kawin, Mbak. Kalau nikah itu kan sah. Kalau kawin kan belum tentu sah. Iya kan? Iya. Hah? Cocok. Apanya? Kalau emang cocok. Oh gitu. Kalau emang cocok enggak apa-apa gitu ya. Oh gitu, teman-teman. Ada yang merasa cocok sama Mbak Dwi-nya? Silahkan komen di komentar. Daftarkan namanya. Besok-besok saya kesini, saya mau bilang ke Mbak Dwi namanya siapa gitu. Kok mau hujan lagi, Mbak? Iya. Mau ke rumah, Mas? Di sini aja, Mbak. Di rumah tar lagi aja. Kan ada duren. Ada. Jadi bisa belah duren di sana, Mbak. Mau enggak belah duren di sana? Belah duren, makan duren. Hah? Loh kok ketawa? Kalau makan duren. Iya, makan duren, belah duren loh. Memangnya loh, duren itu kan harus dibelah. Kalau enggak dibelah, gimana caranya mau makan? Iya enggak? Iya. Berarti Mbak mau kan belah duren? Ya mau. Ah, mau katanya. Iya, durennya dibelah, terus dimakan. Kalau enggak dibelah, gimana caranya mau makan? Iya kan? Iya. Iya. Tuh teman-teman, tinggi semampai,
Kulit putih, bersih. Ayo ngomong. Ngomong. Mau ngomong apa ya, ngomong. Apa aja boleh. Kalau malam nggak ada suami tidur gimana, Pak? Sendirian? Bisa sama anak. Sama anak aja. Iya. Gak kesepian, Pak? Ya, enggak. Kenapa? Apalagi musim hujan kayak gini nih? Kan biasanya kedinginan gitu. Kalau dingin ya pakai selimut. Kalau dingin pakai selimut gitu. Betul juga, teman-teman. Kalau dingin pakai selimut. Berarti yang saya yang tanya ini salah, Pak ya? Kenapa, Mbak, ketawa-tawa? Enggak ngomong. Kalau mau ngomong, ngomong. Ngemeng. Banyak aja yang banyak. Tanya apa, Mbak? Tidak tahu. Saya tanya terus dari tadi, capek. Mau adzan, teman-teman. Ini sudah sore jam 3. Jam berapa ini, Pak? Jam 3 ya? Iya. Mbak pengen ke kota mau beli apa, Mbak? Kalau misalkan ada yang ngajak Mbak ke kota, Mbak mau beli apa kira-kira? Iya, beli baju. Beli baju. Beli apa lagi? Beli tas. Beli tas. Waduh. Apa lagi? Beli sandal. Beli sandal. Iya. Oh, sandal jepit. Iya, sandalnya. Mau beli sandal jepit gitu? Ya enggak, Mas. Sandal apa? Ya sandal buat. Yang bagus. Iya. Beli apa lagi? Celana dalam. Loh, memangnya enggak pernah beli celana dalam? Iya, beli, Mas. Beli juga. Iya. Iya, kok ketawa? Beli apa lagi? Beli apa ya? Beli kompor. Beli kompor? Iya, Pak ya, kompornya rusak itu ya. Saya belum ada rezeki nih mau belikan, gimana, Pak ya? Iya, kompornya rusak. Harus pakai api yang hidupkan ya. Iya. Saya capek, teman-teman, mau tanya apa ini. Mbaknya enggak ngomong. Ayo subscribe dulu, tanya. Yang mau subscribe tanya. Atau gini, kalau misalkan saya mau live kapan-kapan, ayo teman-teman subscriber, saya mau live langsung sama Mbak Dwi. Jadi teman-teman bisa langsung ngomong sama dia gitu loh. Kira-kira setuju nggak kapan-kapan live streaming gitu loh, teman-teman. Jadi langsung ngobrol sama mbaknya gitu loh. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira setuju nggak, teman-teman? Kalau teman-teman setuju, saya mau atur waktu, mau live streaming sama mbaknya. Jadi teman-teman bisa tanya langsung gitu loh sama dia. Lebih enak, Mas. Lebih enak? Iya. Waduh, kebelet ini kayaknya, teman-teman. Kebelet nih kayaknya nih. 5 tahun. 5 tahun ditinggal suami. Kebelet-belet ini, teman-teman. Iya ya, live streaming gitu ya. Jadi ngobrol langsung sama Mbak Dwinya ya. Barangkali ada yang cocok. Barangkali ada yang cocok. Aduh, teman-teman. Ini apa? Menawarkan diri nih, teman-teman. Ayo datang cepat. Siapa yang mau melamar ini? Waduh. Ini bagaikan orang puasa sudah haus pingin minum, teman-teman. Iya ya, live streaming gitu ya. Ayo yang setuju klik komentar ya. Komentar yang banyak kalau setuju mau live streaming sama Mbak Dwinya. Kalau banyak yang setuju, saya mau atur waktu mau live streaming sama Mbak Dwi. Gitu ya.
Teman-teman yang mau tanya, tanya sudah. Kira-kira jam berapa gitu loh. Teman-teman enggak kerja, enggak ada aktivitas pas libur gitu, kapan? Saya mau live streaming sama Mbak Dwi, gitu teman-teman. Asik kan? Hei. Asik enggak? Iya. Mau enggak live streaming? Ya mau, ah. Mau katanya teman-teman. Live streaming. Jadi langsung, Mbak, kalau live streaming itu saya rekam kayak gini nih, langsung penonton tuh langsung bisa lihat gitu loh, Mbak. Asik kan? Rencananya kapan tuh, Mas? Waduh, kebelet teman-teman. Sudah tanya kapan katanya. Kebelet banget gitu lah. Kan biar cepet. Biar cepet gitu lah. Biar cepet teman-teman. Waduh, bagaikan orang yang lapar. Pas pengen makan gitu loh teman-teman. Iya ya, live streaming gitu ya. Asik ya. Di sini asik nih teman-teman, tempatnya ini kalau live streaming. Tempatnya sepi, sunyi gitu. Asik nih live streaming. Saya tunggu Mbak, kapan gitu saya lihat komentar dulu Mbak ya. Kalau banyak yang komentar yang setuju saya live streaming gitu ya. Oh, iya, ya sudah, kita ke rumahnya Mbak yuk. Yuk. Ngopi ya. Iya. Yeah.